kasus ini masih, kalau kita lihat secara kronologisnya, itu memang terjadi 2015, dan waktu 2019 itu sebenarnya masih konsultasi ke Polsek Gambir, bukan buat laporan, tapi masih bersifat konsultasi karena belum cukup alat bukti langsung, kan yang bersangkutan klien kita mencoba kembali ke tempatnya. Karena namanya juga dengan keadaan seperti ini kan bisnisnya kan masih terganggu ya, Nah, dari situ yang sedang terjadi sekarang, maka tim kita dari yang sedang terjadi ini kan sekarang posisinya kan lagi viral ya, Nah, tapi teman-teman media thank you ya, sebenarnya klien kita sedang posisinya sih memang bisnis terganggu ya, intinya sih kita sangat berterima kasih ya kepada Kapolri, dan jajarannya dari tim KPI yang memberikan respon positif. Ya kita akan kawal dulu, mengenai nanti alat bukti cukup atau tidak itu kan ditentukan oleh pihak kepolisian ya. Tapi ini laporan atau konsultasi? MP sudah diterima, tapi masih didalami, karena kan yang penting kan minimal kan dua alat bukti. Nah, kita sudah kan hanya kita kan masih bersifat dokumen, Nah, nanti dari pihak kepolisian nanti akan mendalami apakah ini kita dinaikkan. Tapi dari tim KPI sendiri akan mengawal, dari kita juga akan mengawal, kita mengawal perkembangan kasus ini sampai kasus ini benar-benar clear dan si korban merasa dirinya tidak bisnisnya tidak terganggu lagi. Seperti ini. Korban sekarang ada di mana? Korban masih di tempat kita di sini, masih konsultasi dengan kita, lagi kita melakukan upaya-upaya.